Dalam ucapannya itu juga, Perdana Menteri yang juga Menteri Keuangan berkata beliau akan bertemu dengan Petronas minggu ini untuk membincangkan mengenai projek dengan Saudi Aramco di Kompleks Bersepadu Pengerang Johor. Beliau berkata komitmen Saudi Aramco untuk memperluaskan fasilitinya di Pengerang akan mengembang, tetapi masih terdapat satu lagi aspek yang perlu dibincangkan dengan Petronas. Yang saya akan bincang dengan Petronas satu dua hari ini, kerana tiga perkara pokok, dua selesai, satu ada masalah sedikit yang kita harus putuskan di peringkat kerajaan. Oktober tahun lepas, Perdana Menteri menyatakan komitmen Saudi Aramco untuk memperluaskan fasilitinya di Kompleks Bersepadu Pengerang Johor dengan menambah aktiviti hiliran petrokimia dan gas supaya ia menjadi hub terbesar di Asia Tenggara.